Apa? Baru mulai. Masa apa? Biar dramatis aja. Iya, tapi kan baru mulai, ya, belum ada konteks apa-apa. Sidang saya mulai kembali. Apa? Ya betul, betul, kalau itu betul. Kenapa lo dia enggak apa-apa kalau gua enggak boleh? Ya dia kan dia kaget karena Bapak berleak itu. Kita mulai kembali sidang. Silakan Regen. Ya, Stop. Maya. Kenapa ya? Saksi ya? Saksi. Saksi. Boleh silakan ke sini. Oh. Silakan. Wow. Ini baru jalan kayak gini Mbak Nunung tuh. Masa gini? Lucu. Ya, Pak. Silakan ke duduk di sini. Lucu banget, udah Maya. Jalannya. Oke. Mau gue sama dia bener dah. Pakai mau nanya-nanya. Kita mau nanya-nanya kan? Tanya, mau iya, sorry. Ya, jangan salah sangka terus dong. Oke, oke. Ada Maya jelas nanti. Kembali. Kembali. Baiklah. Okay. Silakan. Saya boleh langsung bertanya-tanya ke ya. Saudari saksi, saudari Maya. Maaf. Kenapa? Kebenaran ini yang terdakwa adalah bude saya. Ini budenya? Bude saya. Loh? Jadi setiap ada pertanyaan, Loh. Saya harus mendampinginya. Loh? Bude aku. Kalau kita ngomong bisa denger gak nih? Bude! Ibu bude. Oh iya, iya, iya. Jadi saya harus mendampingi. Ini ibu-ibu. Ini ibu bude. Bude! Bude! Ini ibu bude. Bude! Ah, malu sendiri deh. Iya. Jadi saya harus banget saya. Ya, ngaku. Bude, aku dampingin ya, Bude ya. Silakan ditanya-tanya. Saudari Maya. Ya. Apakah Nunung ini adalah teman Anda? Stop. Saya saja yang menjawab karena ini Bude saya. Oh ya. Oke. Okay. Saya jawab ya. Ya. Aku punya musik. Aku punya teman. Permainan. Micin, micin. Kemana ada dia selalu. Bapak malu, Pak. Ada aku. Bapak kenapa? Dia amat manis. Pak. Dan juga baik hati. Saya boleh beneran izin ke psikiater gak, Pak? Ngapain? Ngapain? Saya beneran orang, Pak. Kamu kok nyanyi sih? Ya, karena benar. Ada teman. Mbak Nunung sama Bude saya itu berteman. Oh, teman sepermainan. Teman sepermainan. Oh, jadi di mana ada dia selalu ada aku juga. Iya. Oke. Membantuku, ya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya, apakah pernah bertemu dengan dia? Coba ingat-ingat ya kamu. Aduh. Aku mau ngutang, ku ingat Regen. Aku mau muntah, ku ingat kamu. Ini rusak nih, orang rusak. Jangan ketinggian suara lo. Udah Maya udah enak. Maya udah enak. Udah masuk sama piano. Lu, ku ingat kamu. Bingung saya. Lu hampir tengahnya aja. Ku ingat kamu. Ya, ayo. Lagi dong. Ayo, oke. Continuity ya, kita mulai ya. Dikat dulu ya. Oh, dikat mulai. Nanti nyambung ke sini. Ya, oke. Siap? Sip. Satu, dua, tiga. Ibu ini kayak bingung ya. Lagi. Oke, saya tanya lagi ya. Oke, apakah pernah bertemu dengan dia? Coba deh, kamu ingat-ingat deh. Aku mau makan. Ku ingat kamu. Bagus, bagus. Itu baru suara. Ini baru. Suara indah sekali. Suaranya luar biasa. Itu indah sekali, Bunda. Pas, itu ingat. Kayak gitu dong. Cari nadanya ikutin. Sembarangan. Lu nyarinya, ngaco-ngaco lu. Orang kalau udah nyanyi itu begitu, mau ngasal tetap masuk. Iya dapet. Lihat ya kalian, besok aku operasi muka lo. Suara. Udah jangan segini aja, ntar makin hancur lagi. Anda dari tadi saya tanya selalu menjawab dengan nyanyian. Anda ini kayak terlalu bercanda di sini ya. Tidak bisa begitu, Rigen. Anda terlalu menyudutkan klien saya. Ini adalah tugas saya sebagai seorang pembela.
saya harus membela dia. Lagian ngapain sih kamu membela aku terus? Pak, ini hukum seumur hidup aja. Dirusak lagi drama. Seumur hidup nih. Lagi drama, jangan dirusak. Ini lagi membangun. Nah, ya, dari kemarin udah tak tolak, datang lagi. Aku jadi berpikir, apakah sidang ini perlu dilanjutkan atau tidak? Saya rasa ini harus dilanjutkan, Pak. Karena kita membutuhkan keadilan di ruang sidang ini. Pak! Teman saya ngantuk. Lagi syuting. Lagi syuting. Kamu terlalu menyudutkan klien saya, Rigen. Tidak bisa bertanya seperti itu walaupun kamu adalah pengacara dari klien kamu. Saya tanya dengan saudara, apakah si Brewok ini mengganggu Anda dan menekan Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Terlalu main TikTok, Bu. Hei. Kurang-kurangin dong, Bu. Asal bercanda, TikTok. Main TikTok. Gue sih gak biasa ya. Bercanda terus ya? Gitu. Berlaru. Gitu, Pak. Sepertinya Rigen terlalu menekan ini, Pak. Sebentar. Aku punya permintaan. Ya. Kalahkan aku. Belum ada. Orang begitu. Terus yang bayar siapa? Saya ikhlas untuk membantu Ibu, Bu. Oh iya. Saya semuanya ikhlas untuk membantu Ibu. Dan kabarnya Rigen ini di main hakim sini juga katanya suka rela, gak dibayar. Dan Estianti, ya. Tepat dituduh juga katanya melakukan operasi plastik. Apa benar? Apa? Operasi plastik. Masa gak kelihatan sih, Pak? Wah. Ibu, inilah yang paling saya benci. Kenapa tuh? Pras. Iya. Kemarin udah. Di sini pada lemes-lemes amat orang-orangnya. Oh, jadi itu benar? Ya enggak lah, Pak. Enggak, tapi undang-undangnya semuanya orisinil ya? Alhamdulillah, Pak. Udah beli dari bengkelnya sebelah. Oh. Orisinil. Dikenal memiliki anak-anak yang super ganteng tapi juga kompak. Bahkan Dul katanya kalau ketemu Al cium tangan. Iya, Pak. Gimana cara Bunda bisa bikin anak-anak tetap kompak? Mendidiknya seperti apa sih, Bunda? Ya tinggal diajarin aja. Oh, tapi kan ya banyak ya punya anak ya mungkin ya gak seperti mereka gitu. Kayak sok santun banget. Apalagi mereka bertiga tuh kompak banget gitu. Bunda keras gak sama mereka? Maksudnya keras dalam artian kalau kita dulu kecil kan sering dipukul ya? Dimarahin. Lu kecil gue dipukul. Oh iya, saya pantes malah sih, dicolok, Pak. Pantes sih emang dipukul. Maksudnya apa nih? Kenapa dia berani menghina saya sebagai yang mulia? Katanya apa, Pak? Saya pantas dipukul. Memang Bapak pantas dihina, Pak. Mantap. Iya, sama. Mantap. Canda. Sip. Mantap. Itu kameranya. Ucapkan salam perpisahan, Ebel. Jangan nangis. Itu trauma orang masa kecil loh. Lu gue minta maaf. Trauma pada masa kecil. Lu bilang benar begitu orang gak. Gak semua orang masa kecilnya disayang atau diperlakukan dengan baik sama orang tuanya. Gue aja denger ceritanya sedih bener, jujur, Pak. Lu seakan-akan menyinggung masa lalu gue, Bel. Ayo. Sama-sama, Pak. Minta maaf, Pak. Aku benar-benar salah, Pak. Sama-sama, Pak. Aku salah, beneran. Jangan bikin nangis dong, Pak. Sebentar. Saya akan memberikan sebuah bukti. Ya. Jadi Bunda Maya ini pernah berada di private jet sedang dalam perjalanan bisnis bersama kerabatnya. Wow. Bernama Bapak Yudi, Bapak Randy, dan Bu Raisa. Benar kan? Benar. Betul. Satu lagi, apakah Bunda ingat siapa sosok yang ikut dalam perjalanan Bunda? Suami saya, Mas Irwan. Bohong. Kok bohong? Ada buktinya. Buktinya Bunda keliru, kita lihat ada buktinya.
Nah. Wow. Berkomplot. Itu ibu waktu itu ikut juga. Itu Mbak Nunung. Ikut dalam private jet-nya. Iya, aku naik private jet tiba-tiba disuruh turun karena sembarangan. Ada bukti lagi, Pras? Ada bukti lagi selain foto ini. Mari kita lihat lagi. Ngapain? Bunda Maya lagi melihat ke arah luar dan tiba-tiba dari jendela Mami Nunung keluar dari jendela. Lihat, Pak. Gimana, Cak? Gimana cara? Kita reka adegan. Reka adegan. Reka adegan. Tolong di sini, Bunda. Bunda Maya, Mami coba di sini. Reka adegan. Kursi. Desta, saya di sini coba. Dia di mobil. Saya seakan-akan di jendela ya. Ayo, ini jendela nih, jendela. Bunda Maya sini duduk di awalnya begini, Mbak Nunung gini. Ribet jadi ya ribet. Panjat, Pak. Tahan 5 menit boleh gitu. 5 menit. Sambil kita nah, jadi gini gimana? Ya. Keadaan setelah ini gimana? Nah, ini menurut saya kita yang paling dulu. Bahaya. Meeting. Ya, tapi Bu, Pak, ya. Ini tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk bukti, Pak. Berarti benar-benar mengganggu sekali ini ya, ya. Mami Nunung ya. Sudah jelas sekali, naik private jet ada. Ya. Yes. Naik pesawat ada. Yes. Ya. Anda terlalu mengganggu. Anda tampaknya akan bersalah ini. Anda ya. Boleh menangis kalau Anda ingin menangis. Kenapa? Saya harus menangis. Pak, saya nggak mau bela lagi dong, Pak. Benar, Pak. Ini hukum seumur hidup. Jangan dong. Saya kesel juga sama diri dari tadi, Pak. Ini kan dokumen. Saya tanya di bantah, mulu, Pak. Sabar. Ini. Dia. Dia. Yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Eh, masalah apa ini, Pak? Sabar. Gila kali lu. Kalau berani lawan sekali lu. Nah, ujungnya. Ini menurut lu gimana, Bel? Ini secara hukum gimana, Bel? Gimana nih, Bel? Karena saya sebagai juri itu mengingat sebuah cerita yang di mana ada sebuah lagu yang diciptakan Ahmad Dhani. Di situ liriknya luar biasa sekali. Yang berjudul... Kangen. Oh, kangen. Ya. Kata lirik di situ adalah tiopok-opok airnya Itu Joshua Soeherman. Gimana menurut Aristoteles waktu itu, ingat gak? Yang dia ada kata-kata bagusnya tuh. Tahun 1931. Aryo Totol. Aristoteles. Nah. Tip sebuah kata yang siapa namanya? Siapa tadi? Aristoteles. Mengutip sebuah kata yang sangat luar biasa sekali yang membuat hati kita jadi nikmat. Apa itu? Di situ terucap di mana sebuah kasus yang sudah terjadi ada antara kalian berdua. Ini kan disiapin, Pak. Sorry, Pak. Bel, ada interupsi. Ya, dia kenapa? Dia lagi mengucapkan quotes yang bagus. Kenapa emang? Agak. Bukan angka. Bukan hanya saya yang terganggu, Pak. Siapa? Jadi? Saudara saya juga terganggu, Pak, sama ibu ini. Siapa saudaranya? Lagi-lagi ibu ini terus. Saya yang mengundurkan diri dari pembelaan. Jangan, dia harus dibela. Siapa yang terganggu saudaranya? Buktinya kan saya tadi udah kasih tadi kan. Oh, video ya, bukti videonya. Saya tadi saya memiliki satu bukti lagi. Kali ini ibu sangat tidak bisa mengelak. Kita lihat, Bapak. Lalu tadi begitu.